السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فلا حبايب yang علماء انسى هرماتي انسى cintai khususnya Habib Ben Al Kiriman, Habib Salim dan Habib Ismail, Ibna Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dahir batin. Hadirin sekalian, dirahmati oleh Allah. Kira-kira Siapa yang bisa mensifati Rasulullah sempurna ini? فَمَاذَا yu'ribul an wasfin yu'jizul wasifin Au يُدْرِكُ ma'na jallat an yakuna laha fi wasfiha Apalagi yang bisa diutarakan ya Untuk mensifatkan Rasulullah Karena seluruh yang membesifat Nabi ini tidak mampu sudah. Karena beliau adalah tidak ada bandingannya saudara. Tidak ada yang semisal atau yang mendekati membandingi Nabi Muhammad SAW. Khalgan wa Mau berbicara tentang Utean-utean kalamnya. Berapa banyak kitab yang dikarang itu menerangkan tentang hadis-hadis beliau. Mau berbicara tentang sejarahnya, berapa banyak kitab itu tidak selesai-selesai, Saudara. Mau berbicara ilmunya, mau berbicara semuanya tidak akan mampu. Karena la ya'lamu haqiqata Muhammad illa Rabbu Muhammad. Tidak ada yang bisa mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Tuhannya Nabi Muhammad. Wa ala tafannuni wasifi bi wasfihi yafna zamanu. Wa fihi ma lam yusafi. Berumur berapapun manusia ratusan tahun saudara mereka mensifati Nabi Muhammad habis 100 tahun belum selesai sifat Nabi Muhammad yang sempurna karena itu Syekh Abdul Rahman Ad-Diba'i di fasal terakhir dari maulid beliau wa ma'asa ayyukala fi man wasafahu al-Quran fadailihi tawratu wal-injiru wal-zaburu wal, wal, wal furqan Kira-kira apa ya Yang bisa diutarakan untuk Manusia yang sifatnya dijelaskan dalam Al-Quran Dan diberinci dalam kitab Taurat, Injil, Zabur Dan kitab-kitab Allah yang lainnya Ini Kata Habib al Kertas-kertas ini kata beliau Walaqad sallallahu alaihi wasallam min hasan bima an kitabatihi butunul aurat. mampu ini. Untuk membatasi sifat Nabi dengan kertas ini enggak bisa mampu, Saudara. Bagaimana tidak? Kalam Allah penuh pujian dengan Nabi Muhammad. Para nabi memuji Nabi Muhammad. Para malaikat memuji Nabi Muhammad bahkan rabbul alamin memuji nabi Muhammad. Idza Allah wa ma wara. Kalau sudah Allah rabbul alamin yang memuji, nilainya pujiannya makhluk ini seberapa dibandingkan dengan pujian Allah? Sallallahu alaihi wasallam. ma'a sa yuqala fi ma wasafa al-qur'an wa araba 'an fadli al-taurati wal-injili waz-zaburi wa Allah baina ru'yatihi wa ketika nabi Musa mendapatkan martabat kedudukan menjadi kalimullah wa kallamallahu Musa takliman merasa nikmatnya nabi Musa mendengarkan kalam Allah secara langsung Nabi Musa ingin naik tingkatannya, ingin dapat langsung memandang Allah. Rabbi arini amdur ilek. Ya Allah, jadikan aku bisa melihatmu. Maka Allah menjawab, Kamu nggak akan bisa melihat aku, wahai Musa kamu tidak akan bisa melihat aku karena Nabi Musa tidak diizinkan untuk menembus langit dan sampai sidrot muntaha lantarani walakin ila jabal fa tarani kamu masih ada di dunia makamnya kamu nih, belum sampai ada di yang keluar daripada ini alam semuanya tapi coba kamu lihat itu gunung tuh kalau mampu menerima tajalliku kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu musa Ternyata ketika Allah bertajalli itu di atas gunung itu hancur itu gunung dan Musa pingsan. Tapi bagaimana Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad dikeluarkan daripada alamul mulki wal malakut wan fasala anil alamin sehingga keluar dari alamul mulkul malakut langsung di hadratil ilahiyya kalau Nabi Musa pingsan dengan tajallinya Allah di atas gunung tapi laki-laki Sayyidina Muhammad agalal habibu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sadar ketika sampai ada di hadratul ilahiyya Dan di situ Nabi Muhammad langsung ru'yatullah jama'a bainarui ru'yi wa kalami dan mendengarkan langsung kalam Allah Subhanahu wa taala. Rutat buntas kutul amani wa hasra ma wara'ahunna warahu. Enggak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari itu Saudara. Itu puncak daripada derajat yang dicapai oleh makhluk Allah. Sallu ala al-habib. wa qaranasmahu ma'asmihi tambihan ala 'uluwi maqami Allah gandengkan Allah gandengkan nama Muhammad dengan nama Rabbul Alamin La ilaha illallah setelah Rabbul Jalalah Muhammadur Rasulullah Wa rafa'na lakadzikrak Aku betul-betul angkat junjung sebutanmu wahai Muhammad Aima dzikirtu illa wa dzukirta ma'i Artinya Allah mengatakan tidak aku disebut kecuali engkau harus disebut bersamaku sallu alal habib Dan itu saudara nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebelum beliau diwujudkan bahkan sebelum Allah mewujudkan alam saudara nabi Allah kata Habib Ali bimabdahu haram khalgu kaifan tidak utihau pemulaannya sudah makhluk ini enggak mampu untuk mengenal Nabi Muhammad wakif intihau bagaimana nanti di akhirat saudara wakif intihau diriwayatkan ketika Nabi Adam bersalah dan akhirnya dihukum dikeluarkan dari surga turunkan ke dunia Nabi Adam mohon kepada Allah, Allahumma bihaqqi habibika Muhammad illa taghfirli. Ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad ampuni aku. Maka Allah yang Maha Tahu bertanya, "Kaifa 'arafta Muhammadan wa lam akhluq wa lam akhluqhu wa lam ba'du?" Bagaimana kamu bisa tahu Muhammad wahai Adam padahal aku belum menciptakannya? نبي ادم جواب لما نفخت في من روحك رفعت راسي فرايت مكتوبا على قوام العرش لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف احدا اكرم منه ketika engkau meniupkan ruh ke jasadku, aku buka mataku, aku melihat di tiang-tiang arasmu ya Allah tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di situ aku yakin tidak mungkin ada satu pun yang disandarkan dengan namamu kecuali makhluk yang kamu cintai. Kalau sadaqta ya Adam, innahu min walaula muhammad ma walaula muhammad ma jannah nar. benar wahai adam dia salah satu diantara turunanmu kalau bukan karena muhammad aku enggak ciptakan kamu dan aku tidak ciptakan surga dan neraka sallu alal al habib karena itu ya ikhwani ini adalah kecil kalau dibandingkan kebesar, kebesaran Nabi Muhammad. Karena itu ayo kita jadi umatnya Nabi ini jangan kita tidak kenal Nabi kita. Kita ini menjadi khaira ummatin. kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas bukan karena kita ini lebih hebat dari umat dahulu. Bukan karena ibadahnya lebih banyak, bukan karena umurnya lebih panjang, bukan juga karena tenaganya lebih kuat kita ini umat paling lemah, Hah? paling dikit ibadahnya tapi dijadikan khairah umatin sebagai baik umat karena satu, Nabi kita, khairan khalgih, khaira khalgilah sebaik-baik makhluk Allah karena itu jangan sampai aja jauh dengan Nabi jangan ada yang jauh dari Nabi, ya ikhwani Siapa yang dekat dengan Nabi Faiz dunia wal akhirah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Aku tidak utus engkau Wai Muhammad kucul rahmat Bagi seluruh alam Maka Ada yang mengatakan demikian Inna Nabi Inna Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kulluhu rahmah, kauluhu rahmah, fa'luhu rahmah, harakatuhu rahmah, sukunuhu rahmah, kiamuhu rahmah, guguduhu rahmah. Faman hudiya bi shay min rahmati, fawa naji fi darin, wal wasil fi ila kulli mahbu. Nabi ini semuanya rahmat. Ujung rambut, ujung kaki, semuanya rahmat bicaranya rahmat, diemnya rahmat gerakannya rahmat, tenangnya rahmat berdiri rahmat, duduk rahmat siapa mendapat bagian dari rahmat Nabi dipastikan selamat dunia akhirat siapa yang dapat rahmatnya Nabi dipastikan semua harapannya disampaikan oleh Allah dunia sampai akhirat jangan kita menjadi orang merugi wa <tuh> wa min qurbi ilaika wa ilaha dal habibi ayata amalina apa cita-cita kamu cita-cita apa kaya orang Yahudi banyak kaya punya pangkat Fir'aun juga punya pangkat jadi raja tidakkah kita punya harapan yang suci ya khawani jadikan ya Allah kemuliaan dekat denganmu dan dekat dengan Nabi Muhammad menjadi puncak cita-citaku dekat dengan Rasulullah ya ikhwani dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi kata Nabi sallallahu alaihi ya kalau kita mau kenal Nabi Muhammad terakhir nih saudara ayo kita betul-betul takluk dengan beliau Nabi itu cita-citanya udah dikasih banyak saudara Allah, udah semuanya dikasih Nabi itu. Kalau manusia itu takut di sisa neraka karena banyak dosa, Nabi udah dijamin. <tuh> Kalau manusia tadi berharap masuk surga, udah surga itu haram bagi seluruh Nabi. Sebelum Nabi Muhammad masuk lebih dahulu. Kara <tuh> bab. Fakul tu anak Muhammad. Fakal Abi Ka Umir tu Allah aftahale ahadin gablak. Ketika aku ketuk pintu surga, maka penjaga surga bertanya siapa ini mengetuk pintu surga. Aku katakan aku Muhammad. Maka dia mengatakan, ya aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum muahim Muhammad. Pangkat, sudah dijadikan Sayyidul Ambiyah wal Mursalin, Habibullah, Tapi Nabi masih punya cita-cita. Nabi masih punya cita-cita yang diminta sama Allah. Apa? Cita-cita Nabi adalah umatnya semuanya masuk surga. Nabi tidak mau masuk surga kecuali bersama umatnya, saudara. Yunsabu lil anbiya yawmal giyamah manabir min nur akan disediakan oleh Allah kepada para nabi mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat. Tujuannya untuk menjadi tempat duduk para ambia kalau mereka sudah duduk dikirim ke surga. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi sudah siap masuk surga, duduk di atas mimbar. Ghairu mimbari la ajlisu Cuma mimbarku aku tidak duduk. Nabi enggak siap masuk surga semua Nabi udah siap masuk surga. Gak bergerak yang lainnya, karena Nabi belum siap masuk surga. Tahu alasannya? Kenapa Nabi tidak siap masuk surga padahal udah disiapkan untuk masuk surga? Makhafata ayyub jannah wa atruku ummati fil hisab. Allahumma salli Aku khawatir aku di usung masuk surga sedangkan umatku dihisap oleh Allah. Sampai Allah menegur Nabi Muhammad. an Muhammad. Apa yang engkau harapkan untuk aku perlakukan kepada umatmu ya Muhammad. Allah ma'ajil hisabahum. Ya Allah percepat hisab umatku. Allah. Dengan syafaatnya Nabi umat-umatnya yang dosanya banyak diampuni ya Allah syafaati li ala kabair bin yaum al dengan syafaatnya nabi Muhammad timbangan mereka yang ringan hasanatnya menjadi berat tapi ada beberapa umat beliau yang sudah masuk ke neraka wala saufa yu'tika rabbuka fatarba bakal nanti dari kiamat Allah akan kasih semua permohonan kamu eh Muhammad dikasih 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 sampai kamu puas kata Nabi wallahi la arda wa wahidu min ummati finnar demi Allah saya enggak puas di hari itu sedangkan masih ada satu umatku yang di sisi neraka Allah sampai dikasih syafaat untuk Nabi mengentas umat yang sudah di dalam neraka satu persatu dientas oleh Rasulullah saudara. Sampai malaikat Zabaniyah penyiksa neraka menegur ma tarakta li ghadabi rabbika ya min ummati min ummati kami ya Muhammad. Engkau tidak sisakan ya hatta satu daripada umatmu untuk disiksa neraka Allah Muhammad. Karena itu dekat sama Nabi ya ikhwani. Jangan sampai akhirnya kita terhijab Nabi nggak melihat kita dari kiamat atau kita dilarang dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya Allah acara Maulid ini akan menjadi sebab kita dekat dengan Nabi. Salat dan yatta ruhul musalli alaihi Salawat yang akan bisa menggabungkan, melekatkan ruh orang bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya Rabb kita semuanya nanti dari kambat bertemu dengan beliau. Beliau senang dengan kita Bahagia dengan kita Ridho kepada kita Memberi syafaatnya kepada kita Mudah-mudahan insya Allah cinta kepada Nabi Muhammad Ditetapkan di hati kita sampai akhir hayat kita Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita Bisa bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi di atas dunia Berharap bisa secara ya Godoh Dan mudah-mudahan insya Allah di akhir hayat kita Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kita mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah dan apabila kita dalam kubur semua meninggalkan kita walaupun anak yang kita sayangi maka mudah-mudahan Allah menghadirkan Nabi Muhammad untuk bisa membantu kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dan nanti di hari kiamat bahkan anak-anak kita menuntut kepada kita mudah-mudahan saat itu Allah pertemuan kita dengan Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad berikan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat dan afiat. Tahun yang akan datang bisa bertemu lagi di tempat yang sama dan mudah-mudahan Habib Salim, al Habib Ismail, segenap keluarga Habib Ahmad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bisa meneruskan maqam ini dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya sebagaimana kumpul di dunia dikumpulkan di surga Allah berkat Nabi Muhammad amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh